ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Video yang tak kasih dulu, video yang tentang hadis itu, hadis yang biasa bapak baca itu. Oh, alhamdulillah. Bapak baca, udah bapak lihat video. Terus siapa tanggapan ini? Dari itu kan juga apa namanya sepanjang ada dalil yang menguatkan kan? Emang ada dalil yang menguatkan dalil tentang jamaah intinya kan dalil tentang jamaah ya, tapi itu kan menjelaskan lebih jauh aja cuma tapi nggak nyambung nggak nyambung apa hubungannya ya, masuk jamaah Allah mahbubah itu ada banyak. Ya, tapi apa hubungannya mbak masalah amalan orang sehingga amalannya orang yang nggak berjamaah kemudian ditolak? Ya, jamaah itu rumah dari berbagai dari berbagai jamaah kan juga banyak. Kemudian juga secara riwayat hadis itu hadisnya lemah. Ya, orang yang meriwayatkan, orang yang membawa hadis ternyata banyak yang mendapatkan itu lemah. Intinya itu kan soal jamaah itu ada dalam hadis yang juga kuat juga apa namanya sohi dan juga apa amalannya seseorang kan dinilai dari dua syarat itu ya itu juga enggak saya nafikan itu juga harus sama orang kalau enggak tidak kenal Allah tidak ikhlas tidak mukhlis ya sama saja itu kecampuran enggak boleh juga itu ya oke itu nggak masalah ya kita itu ya tapi kok ada syarat baru harus menetapi jamaah sehingga orang yang tidak berjamaah amalannya nggak diterima kasihan orang-orang apa haji sampai meninggal kan jamaah haji dari Indonesia banyak yang amalannya nggak diterima karena tidak menetapi suatu yang dirahasiakan kan kasihan. Dan juga dalil itu bertentangan Pak sama dalil sahih banyak ini. Dalil sahih banyak ini yang disembunyikan. Dalil sahih dengan istilah tilbur itu strategi untuk menjalankan jamaah supaya keimaman itu bisa jalan. Jangan terus ngomong disembunyikan, jangan ngomong dipitonakan itu dia. Asalkan jadi enggak kalau terang-terangan di larang negara kamu tahu berapa orang tetap tahu sampai saat itu kemudian di larang negara tahu nah, ya, tahu kalau itu terang-terangan di larang negara itu gimana kalau bisa kita melakukan jamaah dan apa dalil itu Pak itu bertentangan dengan banyak dalil sufi. Kayak misalkan banyak dalil sahih yang menjelaskan kayak kulu bid'ah dolalatin finnar. Jadi orang yang amalannya bid'ah, orang yang amalannya salah, enggak sesuai dengan tuntunannya Nabi itu diancam masuk neraka. Bukan malah diampuni bukan. Kalau dalil itu kan bunyinya orang yang amalannya salah diampuni. Kan gitu bunyinya. Kalau menetapi jamaah amalannya salah diampuni. Enggak gitu. Itu bertentangan dengan dalil sahih di situ. Dan bapak lebih menggunakan dalil yang dhaif imam dalil sahih. Ya dalil yang dhaif. Lantas kenapa bapak menyampaikan dalil dhaif? Ya sudah kalau misalkan alasannya karena nggak tahu ya jangan disampaikan. Karena itu bukan apa ya? Ya mungkin bukan sabda Nabi Muhammad juga.
Soalnya dalil ini dalil dhaif. Banyak periwayatnya, bahkan periwayatnya palsu. Orang yang meriwayatkan, yang membawakan hadis tersebut orang yang palsu, suka mendustakan, suka berdusta, suka memalsukan hadis. Sementara Nabi bilang, barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka tempatnya di neraka. Aku nggak mau bapak apa kena dalil ini gara-gara menyampaikan suatu hal yang seolah-olah dari Nabi Muhammad padahal sebenarnya bukan. Makanya perlu tak sampaikan. Tapi dalil-dalil itu kan juga artinya ya untuk memperkuat. Mungkin kan jamaah itu ya ada dalil-dalil bab jamaah yang apa namanya yang maksudnya yang habis-habis yang ya. Dalil-dalil bab sholat juga banyak yang sahih, tapi juga ada yang dhaif. Terus apakah kemudian dalil yang dhaif juga dipakai tentang sholat ini, yang membicarakan tentang sholat juga dipercaya? Sama-sama membicarakan tentang sholat, terus hadis dhaif yang membicarakan tentang sholat ini dipakai, apakah gitu? Kan enggak, kita yakini yang sahih aja. Iya. Yang dhaif jangan diyakini, apalagi disampaikan ke orang lain. Dan itu aja. Ada tambahan lagi? Ya, masih. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. عذاب عظيم.